Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Jatinangor. Inilah tempatku dijual. Sudah 9 tahun aku mengisi kekosongan perut mahasiswa Fikom Unpad. Di sini banyak mahasiswa mencariku ketika mereka merasakan keroncongan di perutnya. Kata mereka, aku enak, gurih, dan mengenyangkan loh. Mau tahu nggak proses pembuatanku? Yuk, kita simak. Kenalin nih, namanya Mang Dede. Setiap hari, dia selalu membuatku dengan tangannya yang penuh kasih sayang. Dan ini adalah pabrik di mana aku dibuat. Pertama, bibitku si kedelai digiling dulu hingga menjadi bubur. Iya, asik aku naik perosotan. Setelah itu aku digodok hingga matang. Lalu aku disaring deh, dan ampasku dibuang. Aduh, pusing. Langsung deh aku dicetak dan didiamkan selama beberapa jam. Aku udah siap putih goreng. Tada, inilah aku si tahu sumedang buatan Mang Dede. Aku siap dijual nih bersama dengan sahabatku si lontong ijo. Aku dikemas dulu ya sebelum dibawa ke Fikom Unpad. Nah, jangan lupa beli aku di Fikom Unpad. Dadah, sampai ketemu di sana.